Oke, dan pastikan ketika membuat beat harus tepat ya, karena di sini sebagai acuan ataupun patokan untuk masing-masing potongan per foto ya. Jadi langsung aja kita cek terlebih dahulu. Oke, kemudian sudah selesai di sini, teman-teman bisa atur dari fotonya sampai ke musik yang seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita geser. Oke, jadi sampai yang musik seperti ini bisa kita atur. Nah, kemudian di sini kita klik lagi tanda plus. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa masuk ke sebuah video yang pertama, yaitu yang menggunakan swimming button. Nah, seperti ini. Oke, di bagian sini bisa kita klik videonya, kita klik dan kita split ya, kita split. Nah, kemudian di sini sisanya bisa kita hapus ya, teman-teman. Kemudian di sini kita paskan menggunakan titik kuning yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita masuk lagi ke bagian tanda plus, kemudian kita pilih video yang zoom 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita paskan saja posisinya seperti ini, kemudian kita split. Kita tekan dan kita split. Nah, seperti ini. Kemudian sisanya bisa kita hapus. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita paskan menggunakan titik kuning. Nah, kemudian cara untuk memindah posisi yang ini ke bagian belakang, caranya nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, di sini yang bagian zoom 1 kita tekan, kemudian kita pilih bagian copy. Nah, seperti ini, untuk memperbanyak kita copy saja. Oke. Jadi di bagian sini, bisa kita masukkan yang swimming button ya. Jadi caranya kita tekan saja bagian videonya, kemudian di sini kita copy. Nah, jadi ada copy ya, kita copy. Dan kemudian di sini kita tekan dan tahan, dan pindah ke belakang. Nah, seperti ini. Oke. Jadi nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Kita tambahkan kedap-kedip putih terlebih dahulu, kita klik saja bagian potongannya, kemudian kita pilih yang namanya white flash. Oke, kita pilih amplitual. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian di sini untuk memindah dari posisi ini sama, kita tekan, kemudian kita copy, kemudian kita tekan dan tahan, kita taruh di belakang. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy lagi. Ya, kita copy lagi. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini kita tekan dan kita taruh ke belakang ya. Jadi cara untuk memperbanyak adalah kita tekan dan kita copy ya. Kemudian kita geser ke belakang. Nah, seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan untuk kedap-kedip hitamnya. Di sini kita masuk bagian stiker. Nah, kemudian di sini kita pilih yang paling sebelah kiri ya. Kita pilih sebuah foto berlatar belakang gelap. Nah, seperti ini. Kemudian kita fullkan saja, dan di sini kita klik saja bagian centang, kemudian di sini kita pilih bagian animasi. Dan untuk animasinya di sini kita pilih di bagian yang lob ya, kita masuk di bagian lob, kemudian kita cari yang namanya flash ya, namanya flash. Kemudian di sini kita geser ke posisi sebelah kiri, nah seperti ini. Kemudian kita atur untuk tempatnya yang cocok, kita tekan dan kita copy untuk memperbanyak. Nah, kemudian kita tekan dan kita geser. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian kita copy lagi untuk kedap-kedipnya menggunakan foto berlatar belakang gelap ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk mempersingkat tutorial ini, admin sudah menyediakan sebuah video yang sudah jadi. Jadi kita akan masuk dan kita akan cari untuk animasinya ya, teman-teman. Oke, kita akan masuk di bagian sebentar. Oke, jadi di bagian sini, jadi bagian foto di sini kita menggunakan animasi di bagian combo ya. Untuk yang posisi foto yang pertama di sini kita menggunakan strip and slider 1 dan 2. Nah, seperti ini. Oke, di bagian sini kita menggunakan di bagian foto berputar seperti ini, kita menggunakan animasi di bagian in. Nah, masuk di bagian in, di posisi beat yang cepat kita gunakan untuk rotasi. Jadi masuk di bagian rotasi, teman-teman bisa dapatkan untuk efeknya di bagian in. Nah, seperti ini.
Nah, kemudian untuk ngezoom seperti ini, caranya kita tekan saja bagian potongannya, kemudian kita zoom di bagian layar ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, oke. Cara ngezoom. Nah, kemudian di sini menggunakan animasi zoom 1, sama, tetap zoom 1 di bagian foto. Nah, kemudian di bagian video kita langsung masuk di bagian swimming button dan zoom 1 yang kita gabungkan. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian jadi untuk kedap-kedipnya di sini kita menggunakan foto berlatar belakang gelap ya. Nah, kemudian di bagian efek di sini admin menggunakan efek di bagian party. Di bagian party kita masuk di bagian party, kita menggunakan efek yang namanya disco ball ya. Oke, kita masuk di bagian mode ya, teman-teman. Sorry, masuk di bagian mode. Kita cari untuk nama efeknya yaitu disco ball. Teman-teman bisa dapatkan di bagian mode dan kita cari yang disco ball ya. Yang seperti ini, jadi warna-warna ungu seperti itu. Kemudian setelah selesai di sini teman-teman bisa watermarknya bisa kita klik dan kita hapus ya. Kemudian di sini kita pilih bagian hapus. Nah, langkah selanjutnya di sini tinggal kita simpan saja di pojok sebelah kanan atas. Kemudian di sini kita pilih bagian ekspor ya. Dan di sini pastikan harus selesai ya, karena agar editingnya itu langsung masuk ke galeri. Di sini kita tunggu sampai selesai. Oke, dan buat teman-teman yang mungkin masih pemula di aplikasi CapCut, pastikan ketika editing pastikan datanya aktif ya, agar animasi ataupun stiker yang akan kita gunakan itu terbuka ya. Nah, baik, jadi kita tunggu sebentar, nanti kita juga akan dibawa share menuju ke aplikasi TikTok ya. Oke, kita langsung share ke TikTok ataupun kita pilih saja bagian drone. Dan kita lihat untuk hasil editannya berada di bagian video. Nah, kita masuk bagian video. Jadi untuk editannya itu yang pertama. Nah, jadi seperti ini ya untuk efek gabungannya. Oke, cukup mudah buat editing sebuah foto jeruk-jeruk ya menggunakan animasi gabungan. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.